Luigi lagi duduk Q5010. Langsung aja ke tutorialnya. Yuk. Kita masuk part 1. Oke, di part 1 ini ada total 12 warna biru semua ya. Total 12 gini. Kalian lihat ya. Total 12 depannya. Di tengahnya total 6 panjang. Di belakangnya total 12. Gitu ya. Oke, ini mana gedein lagi. Nah, gini ya. Lanjut di atasnya kita rekatin, di kiri kanannya ada total 1 atas bawah nih. Total 1 atas bawah. Di kanan kita rekatin ya. Di kanan. Aduh. Susah banget rekatinnya. Nah. Di kanan ini sama di paling kiri ya. Ini ya. Paling kiri. Oke. Belum merekat. Gitu. Coba kalian lihat dulu. Di kanan sama di kiri. Oke. Lanjut lagi, di tengahnya ada total 8 di sini. Total 8 ya. Di tengah depan. Alright. Nah. Terus di sampingnya kanan kiri ada total 4. Nih. Total 4 di kanan. Ya ampun, buyar. Total 4 di kanan sini. Oke. Rekatin gitu. Total 4 kanan, total 4 kiri. Kiri ya. Nah, total 4-nya kanan dan kiri. Lanjut di tengah belakang sini total 4 sini ya. Oke. Part 1 selesai, kalian cek dulu. Sekarang masuk part 2. Di part 2 ada total 2 nyerong warna putih nih, total 2 nyerongnya. Nih ya. Kita rekatin total 2 nyerongnya di belakang total 1 total 1 atas bawah ini. Ya, di sini ya. Kita rekatin ya. Total 2 nyerong. Di belakangnya juga total 2 nyerong. Oke, warna putih ya. Terus di sebelah kiri juga sama, sejajar nih. Total 2 nyerong. Putih juga. Dan belakangnya total 2 nyerong. Gitu ya. Gitu ya guys, oke. Lanjut lagi. Di belakangnya total 2 nyerong ada total 6 biru yang panjang. Ya, gitu. Terus di belakangnya ada total 2 kanan dan kiri. Total 2 biru ya, sisanya biru semua. Total 2 kanan, total 2 kiri. Terus di tengah-tengah ada total 2 plus ada, ini apa nih, ada bunderan, ada bulatan. Total 2 dengan 1 bulatan. Gitu kali ya. Gimana ya ngomongnya. Kita rekatin di tengah belakang sini. Nah, ya kan? Nih, bulatannya ya. Oke, di belakang. Gitu ya, guys. Terus kita akan rekatin lagi di bagian depan ada total 1 rumah warna biru. Ini total 1 rumah warna biru, kita rekatin di sebelah sini, guys. Nih ya, depan ya. Depan kanan. Yang kiri juga sama. Depan kiri. Oke, guys. Di tengah-tengahnya ada total 2. Ya, tengah-tengah total 2. Terus di belakangnya ini ada total 4 di sini. Di dalamnya.
Oke. Okay. Entar dulu. Ini salah ngerekatinnya. Total satu rumahnya yang kanan ini ya. Enggak ada longkapan. Nah. Total 4 di belakangnya. Coba ngerekatin dulu. Oke. Okay. Kalian cek ini part 2 selesai. Lanjut part 3. Di part 3 di atasnya total 2 nyirong yang warna putih ini ada total 2 rumah warna hijau. Hijau. Kita rekatin total 2 rumah warna hijau di kanan. Dan total 2 rumah hijau di kiri. Di sini di atasnya yang total 2 nyirong putih tadi ya. Gitu ya. Lanjut lagi, kita rekatin di bagian belakangnya total 2 rumah ada rumah nih, rumah warna biru. Dia rekatinnya di sini, rumahnya, sledingnya yang kanan, sledingnya ke kanan ya. Oke, yang sebelah kiri, sledingnya ke kiri rumahnya di sini. Di belakangnya total 2 rumah warna hijau, oke. Lanjut lagi di bagian, tunggu mana cek. Di tengah-tengah ini ada total 1 rumah tinggi warna hijau. Itu letaknya di sebelah sini. Tengah-tengah ya. Nih, tengah-tengah. Sebelah kirinya juga sama, total 1 rumah hijau yang tinggi. Gitu ya. Terus di samping-sampingnya ada total 1 rumah pendek warna kuning. Di sini, di kanan, di sela-sela sini, kanan dan kiri, oke. Alright, part 3 selesai, kalian cek dulu. Kita masuk part 4, oke. Di part 4 ini, di bagian depan ya. Kita ke bagian depan dulu, di kanan kirinya ada total 1 rumah warna kuning, rumahnya yang pendek. Kanan, kiri, ini ya. Oke, kanan, kiri. Rekatin dulu, ini belum ngerekat soalnya nih. Oke, nih ya, total 1 rumah warna kuning, kanan dan kiri. Ya, di tengah-tengahnya itu total 1 rumah yang tinggi warna hijau, oke. Okay? Jadi sama kayak yang belakang ya formatnya. Total 1 rumah tinggi di sini kanan dan kirinya. Di tengah-tengah ini ya. Oke. Okay. Itu ya guys. Alright, lanjut jadinya. Lanjut di belakangnya ada total 12 hijau. Nih. Total 12 hijau di sini. Di belakangnya, di tengah-tengah sini, lanjut lagi di paling belakang sini kita tutup pakai total 4 biru. Alright. Ini total 4 biru. Oke. Part 4 jadi, kalian cek dulu. Lanjut part 5. Di part 5 ini ada total 6 biru, yang ini yang pendek ya total 6-nya. Kita rekatin di sebelah sini. Ya, ini ya. Kanan dan kirinya. Oke. Gitu ya. Nah, udah ngerekat. Lanjut lagi, kita rekatin bagian depannya ini untuk kakinya ya. Kita rekatin, ini ada topi bundar di kanan, warna coklat. Dan topi bundar di kiri. Alright. Oke. Okay. Kalian cek ya. Ini part 5 jadi. Kayak gini. Oke. Okay. Kita lanjut part 6. Di part 6 ini bikin fondasi lagi guys. Bikin fondasi dan ini ada warna kuning pastel ya. Yang tadi kan warna kuning banget. Ini kuning pastel. Oke, ini mana yang sebutnya kunpas aja ya. Ini ada kunpas nih. Warnanya kunpas dulu ya di sini ya. Kuning pastel, kunpas. Total 8. Di samping-sampingnya ada total 1 ya, kanan kiri ya. Total 1 kanan kiri
ini di sebelah sini, atau satunya kanan dan kiri di bagian depan ya. Terus di belakangnya ada persegi kanan kiri. Oke, jadi kayak gini ya bentukannya. Nah, lanjut di belakangnya lagi ada huruf L coklat kanan dan kiri. L coklat kanan dan kiri. Di tengah-tengah belakang ada total 8 coklat. Oke. Tengah-tengahnya 8 ya, total 8. Terus kita ngerekatin nih pondasi kedua. Kita rekatin di bagian mana ya, guys? Ada total 2 kunpas ya kan? Kunpas. Ada total 2 kunpas di sebelah sini. Sini guys. Total 2-nya. Duh, buyar deh nih. Gitu ya, total 2-nya ya. Lihat enggak guys? Sebelahnya buyar. Nah, total 2. Terus ada huruf L kunpas juga di sini. Sampingnya ya. Ini dari kanan ke kiri ya. L terbalik kunpas. Oke, gitu ya. Rekat, merekat ya. Lanjut lagi ada total 2 merah di tengah depan. Ini total 2 merahnya. Sini ya. Oke. Buyar-buyar. Di kirinya ada L terbalik kunpas di sini. Oke, nggak mau ngerekat. Nah, gitu ya, L terbalik ya. Lanjut di paling kiri, ya total 2. Total 2 kunpas di paling kiri sini. Itu guys. Alright, di belakangnya ada total 8 kunpas yang panjang nih, total 8-nya ya. Lanjut lagi belakangnya ada total 16 coklat nih di belakangnya ya. Ini kita rapihin dulu. Terus kita rekatin, oke? Dirapihin dia nggak mau ngerapi deh. Oke, nih total 16 ya. Di paling belakang ada huruf L kanan dan kiri. Huruf L-nya gini, di samping sini ya. Huruf L-nya. L kanan. L kiri. Tengah-tengahnya persegi coklat. Oke. Nah, jadi deh nih part 6. Kalian cek dulu. Kita lanjut part 7 ya. Di part 7 ini ada persegi kunpas ya. Ada persegi kunpas itu letaknya di sebelah sini. Sebelah sini guys. Sebelah sini ya. Ya, oke. Lanjut lagi yang sebelah kiri juga sama. Itu letaknya di sini, sejajar ya. Nah, kayak gitu ya. Lanjut lagi ada total 1 kunpas di depannya, kanan dan kiri di sini. Total 1 kanan. Total 1 kanan. Total 1 kiri. Total 1 kiri. Terus di samping-sampingnya ada huruf L coklat. Di sini. L coklatnya. L coklat kanan. Ini sisanya coklat semua ya. Huruf L kiri. Tengah-tengahnya persegi. Sini persegi. Sejajar ya. Persegi coklat. Jadi dia bentuknya kalau dari depan kayak gini. Oke. Dari atas kayak gini. Cek dulu. Kita masuk part 8. Di part 8 ini di bagian depan ada total 2 coklat ya. Total 2 coklat di kanan dan kiri. Ini total 2 coklatnya di kanan sini.
kanan. Iya lo lepas. Di kanan. Mana yang rekatinnya PR? Oke. Di kanan dan kiri. Ya. Sebelah kiri ya, sini. Terus ada total 2 kunpas di sini. Total 2 kunpas. Oke. Lanjut di belakangnya ada total 12 kunpas di tengah-tengah sini belakangnya, sini. Total 12 kunpas. Lanjut lagi ada huruf T kunpas kanan dan kiri. Huruf T kunpas kanan dan kiri. Oke. Lanjut di belakangnya lagi ada, kalian lihat enggak sini tebel banget ini, tebel ya nih. Tuh, tebel ya. Ini huruf L. Huruf L tapi tebel gitu, tuh, ya. Jadi ini huruf L tebel di kanan dan kiri. Mana lucu banget nih ngomongnya huruf L tebel. Sini. Warna coklat ya. L tebal kanan, L tebal kiri. Oke. Gitu ya. Lanjut lagi. L tebal lagi nih. L tebal kanan dan kiri tapi L-nya terbalik ya. L terbalik tebal kanan dan L terbalik tebal kiri. Oke. Lanjut di belakang ada total 4 tebal. Ini total 4 tebalnya nih, tebal kan? Tuh. Total 4 tebalnya di belakang, tengah belakang gitu ya. Oke. Lanjut lagi kita rekatin ada L kunpas di kanan dan kiri. L-nya terbalik tapi ya. L terbalik kunpas di kanan dan kiri di sini. L terbaliknya di sini ya. Nih. Ini. Kanan dan kiri. Di ujung-ujungnya ya. Nah, tapi rata sama bawahnya gitu ya. L terbalik kunpasnya. Lanjut bagian dalamnya kanan dan kiri ada L terbalik putih di sini. L terbalik kanan, L terbalik kiri. Oke. Lanjut lagi ada total 1 tabung yang pendek. Nih, tabungnya pendek. Nih gitu ya. Total 1 tabung warna hitam di kanan dan kiri. Iya loh, rekatinnya PR. Total 1 tabung di kanan dan kiri. Oke. Terus di tengah-tengahnya ada persegi kunpas di sini. Tengah-tengah. Alright. Coba direkatin dulu, mana direkatin dulu? Ini belum rekat. Nah. Kalau udah ngerekat kan enak. Oke, dicek dulu part 8 ya. Kita lanjut part 9. Di part 9 ini ada topi persegi warna putih. Topi perseginya yang kecil ya. Warna putih itu di kanan dan kiri di sini. Topi persegi kanan, topi persegi kiri. Oke. Nah, untuk tabungnya nih, total 1 tabung. Total 1 tabung warna hitamnya kita tebelin ya guys, di kanan dan kiri. Oke, ditebelin ya. Terus ada total 2 kunpas nih di tengah sini. Total 2. Rekatin ya. Alright. Gitu. Nah. Lanjut di belakang-belakangnya kanan kiri ada persegi kunpas. Di sini. Persegi kanan. Persegi kanan dan persegi kiri. Nah, gitu ya. Lanjut lagi di belakang-belakang itu ada total 2. Ini coklat ya. Total 2 coklat di sini. Sebelah kanan. Total 2 coklat. Di bagian dalamnya total 3. Sini. Total 3. Ya, total 2, total 3.
Terus yang kiri juga sama formatnya. Total 2 dulu. Total 2. Lanjut dalamnya total 3. Kanan kiri sama ya. Lanjut lagi, ada total 8 di belakang tengah. Tengah belakang nih total 8. Oke. Kita rekatin sekarang, di atasnya ada total 6 coklat. Total 6-nya itu letaknya di sini. Lihat ya, total 6-nya. Nih. Total 6 kanan, total 6 kiri. Oke. Lanjut lagi, masih warna coklat di bagian belakang aja langsung ya. Ada huruf L. Ada huruf L di sini kiri. Di tengahnya persegi dan L kanan. Di belakang. Oke. Di bagian depannya ada total 6 panjang warna kunpas di sini. Ya, warna kunpas total 6 panjang. Lanjut di depannya total 4 di tengah sini. Total 4 kunpas. Iya loh, gak mau ngerekat. Nah, kalian cek dulu dari depan. Kayak gini. Terus dari atas kayak gini. Lanjut total 10. Kok lanjut total 10? Lanjut part 10. Di part 10 nih warna hijau semua ya, guys. Warna hijau semua, dan di sini ada total 6 ya. Total 6 kita di sebelah kanan dulu. Total 6-nya itu letaknya di sini. Total 6-nya. Sini ya, guys. Nih. Di sini ya, total 6 ya, lihat. Total 6. Terus belakangnya itu ada total 3. Di sini total 3. Belakangnya lagi total 6 lagi. Oke. Nah, kayak gitu ya. Yang kiri juga sama nih, sejajar ya. Total 6. Total 3. Total 6. Oke. Bagian belakangnya total 6, kanan kiri ya, sini. Total 6 kanan, total 6 kiri. Alright. Eh, ya ampun. Serem banget. Terus di bagian depannya juga total 6, kanan dan kiri. Itu letaknya di sini. Nih. Total 6 kanan, total 6 kiri. Oke. Part 10 selesai. Kalian cek dulu. Kita lanjut part 11. Di part 11 ini ada kotak, guys. Ini ada kotak. Oke, kita bikin kotaknya dulu ya. Kita bikin kotaknya, di sini ada huruf T. Huruf T dan huruf L. L-nya terbalik nih, kayak gini. L-nya terbalik ya. Gini ya. Terus huruf T-nya ini yang bagian ujungnya ini yang kita rekatin di sebelah sini. Nih. Jadi kayak gini, guys, bentukan dari atasnya. Gitu ya. Oke. Yang kanan dan yang kiri juga sama nih, L terbalik kayak gini. L terbaliknya. Huruf T-nya kita rekatin yang ujungnya ini ke sini. Oke. Terkatin kayak gini jadinya. Tunggu. Nah, ini ya, yang sebelah kiri ya. Oke. Terus di bagian belakang ada total 12. Total 12 kita rekatin sama ini ada huruf L. Huruf L kita rekatin gini. Oke. Kayak gini ya jadinya ya. Yang kiri juga sama loh. Kayak gini rekatin. Nah, lihat ya, jadinya gini ya, guys. Oke. Kelihatan ya? Kayak gini ya. Nih. Ini miring nih. Nah.
Sekarang kita rekatin deh langsung di bagian kanan dulu. Yang kanan kita rekatin di sebelah sini. Yang kanan kita rekatin di sini nih. Lihat ya, ini ya. Nih. Oke. Itu yang kanan. Yang kiri di sini. Di atasnya total 6 ini. Oke. Iya, lo lepas. Jadi sisa di tengah-tengah ini ada 2 baris ini. Ya, di sini ya yang kita bikin dalam kotak nih. Kanan dan kiri. Terus yang belakang kita rekatin di sebelah sini. Yang belakang ya. Kalian lihat ini ya. Nih, geser sampai ketutup nih yang bagian ini, bagian dalamnya ini. Nah, rekatin deh. Sejajar gitu. Nah, jadi gitu ya. Coba kalian cek dulu. Lanjut part 12. Di part 12 ini, di tengah depan ada total 4 putih. Itu rekatinnya di sebelah sini. Baris kedua. Oke. Okay? Ini part berapa? Ini part 12. Udah mau jadi? Iya. Cepet banget. Iya dong. Lanjut ada total 12 nih. Total 12 hijau kita rekatin di sebelah sini. Kalau kertasnya lebih gede. Iya. Total 12 hijaunya di sebelah sini. Macam di atasnya huruf T. Bentar. Di atasnya huruf T dari sini. Coba naik rekatin. Ya. Wah. Dah. Gitu ya. Total 12-nya ya. Lanjut lagi ada bentar dulu, mana yang salah? Main rekatin aja. Tunggu dulu. Ada total 6 di kanan dan kiri di belakangnya huruf T ini, total 6-nya di sebelah sini. Total 6 kanan, total 6 kiri. Oke. Nah, warna hijau ya. Di belakangnya total 6 ada total 1 di sini, total 1-nya. Kanan dan total 1 kiri di sini. Ya. Ini total 1 kirinya. Lanjut baru kita rekatin deh yang total 12 tadi. Kita rekatin di sini. Oke, total 12-nya. Lanjut total 6 panjang. Belakangnya total 12. Itu guys. Itu ya. Terus di depannya ada total 2 putih di sini. Di atasnya total 4 putih, di tengah-tengah total 2 putih. Gitu. Jadi deh. Part 12, cek dulu. Di part 13 ini ada total 2 hijau, ya. Total 2 hijaunya itu letaknya di belakangnya total 2 putih di sini. Oke, total 2 hijau. Lanjut ada total 6 di belakangnya kanan dan kirinya. Total 6 di tengah-tengah ya, di sini. Total 6 kanan, total 6 kiri. Oke, part 13 jadi, kalian cek. Di part 14 kita ngerekatin sama badannya. Rekatin deh. Coba ya, direkatin ya. Jadi tuh dia ngerekatinnya sama yang sebelah mana ya? Mana ya, coba-coba aja ya. Mana itu kalau ngerekatin tuh nggak pernah ngeliatin ininya, cuma langsung rekatin gitu aja. Jatuh mulu loh. Kita rekatin coba ya. Dikira-kira aja. Jadi sejajar yang proporsionalnya, ya kan? Nah, tuh, gitu kan? Benar nggak? Coba lihat dari samping. Tuh, sejajar kan ya? Maksudnya nggak terlalu ke belakang dia sejajar. Sama bu, ini apa sih? Ada buntutnya. Nah, gitu ya. Oke deh, thank you yang udah request. Udah jadi guys, Luiginya yang duduk. Lagi duduk. Q5010, oke? Jangan lupa subscribe, share,
like, and comment. Semprong Family. Follow Instagram Manai dan TikTok Manai di Amilatu. Oke, semoga kalian bisa buatnya. Yeah.